Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Hari ini katanya ada yang request ingin dibikinin tuh telur mata sapi gue ya. Nah, oke gue. Jadi hari ini kita akan bikin requestan dari siapa tuh namanya? Mbak Siska Amelia gue. Katanya pengen disebutin ya di kontennya ya. Buat Mbak Siska Amelia ya. Hari ini kita bikinin requestan dari Mbak yang pengen bikin telur mata sapinya ya. Nah, buat Mbak Siska, selamat menonton, selamat menyaksikan, dan selamat menikmati telur mata sapinya nanti ya. Oke, gue gak usah nunggu lama-lama, kita langsung gaskeun gue. Nah, gue dikarenakan banyak nyamuk, kita harus nyalain api terlebih dahulu biar nggak dicocok rengit gue. Takutnya ini nyamuk Aedes aegypti. Edas, bahasa kedokteran. Jadi anggap baiknya kita bikin api dulu ya, kita nyalain api dulu biar aman dari nyamuk. Langsung gaskan gue. Nah gue, nih tadi kita udah ngambilin dulu kayu bakarnya biar apinya tuh gede dan nyamuk-nyamuk gak pada datang gue. Sambil nunggu apinya nanti gede lagi ya, kalau gini tuh belum nyala bener, ini baru pemanasan ini apinya tuh. Sambil nunggu apinya agak gede dikit, kita akan persiapkan buat bikin nasi goreng. Kita namun seperti kekiwan teh tadi ngeretan bawang gue ya, langsung gaskeun gue. Nah gue, kita masukkan minyak. Kita tunggu minyaknya sampai benar-benar panas ya bu ya. Walah perih eh gue. Nah. Nah gue, kita masukkan. Tuh, ini udah panas. Lalu petainya gue, kita bikin nasi goreng pete telur mata sapi ya gue ya. Nah, buat Mbak Siska Amelia, selamat menikmati videonya nih. Tambah telur.
Lalu kita masukkan nasinya gue. Lah. Kita masukkan garam. Tambah mecin. Kita aduk. Pakai ganjel iwo euy. Ini kayaknya udah matang, kita langsung angkat aja gue. Ya, kita tiriskan dulu sebentar sebelum kita tuangkan ke dalam nanti tinggal nanti coet ya. Nah gue, kita tuangkan nasi gorengnya. Biasa kita bagi dua sama kameramen. Nah ini buat kameramen ya, ini buat kita gue. Gaskan gue, kita goreng telur mata sapinya gue. Nah gue, sekarang kita bikin telur mata sapinya gue. Kita masukkan telurnya, kita tunggu telurnya sampai benar-benar matang ya, dan mudah-mudahan telurnya tidak rapet soalnya ini penggorengannya udah kelihatan agak-agak garing, takutnya rapet, tapi mudah-mudahan nggak rapet ya gue ya. Gaskeun gue. Gue, ini telur mata sapinya udah jadi. Kita langsung tuangkan telur mata sapinya gue. Lah. Iya. Nih. Telur mata sapinya udah jadi, nasi goreng pete telur mata sapi gue. Gaskan gue. Nih telur mata sapi, nasi goreng pete telur mata sapinya udah jadi gue. Seperti biasa gue, sebelum kita sikat, sebelum kita santap, sebelum kita makan, kita baca doa terlebih dahulu gue. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaktana wakina adabanar. Buat Mbak Siska Amelia, selamat menikmati videonya telur mata sapi gue. Kita coba. Ini petenya
walaupun cuma garam sama micin, tapi rasanya benar-benar luar biasa. Mang Pepe kecap-kecap, mantap gue. Ketenang. Jadi keinget waktu kecil ya, kalau nasi goreng, bikin nasi goreng cuma pakai garam sama micin aja. Itu dulu, kalau dulu habis hujan-hujanan ya, habis hujan-hujanan, pulang hujan-hujanan makan nasi goreng cuma garam sama micin aja. Ya ini hitung-hitung kita mengenang ya, flashback ke masa kecil gue. Buat basis Kamelia, semoga menikmati videonya ya. Nih. Lo makan kapung dong. Benar-benar mantap. Apa gue? Enak kan? Nasi goreng pecel, telur mata sapi kita habis. Kesempatan saya kali ini cukup sampai di sini dulu gue. Saksikan terus konten-konten selanjutnya yang lebih menarik, lebih seru, dan yang pasti dengan menu-menu terbaru gue. Buat Mbak Siska Amelia, terima kasih sudah jadi komentator terbaik, dan requestnya barusan udah kita bikinin gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa apa gue? Gaskan gue!